Peggy Setiawan menegaskan tidak pernah mengenal dan ditemui dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana, selama dia menjalani penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan sudah kembali menjalani aktivitasnya pasca bebas dari jeratan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy menyebut tidak pernah bertemu dan dikonfrontasi dengan Ibtu Rudiana selama menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Peggy berharap Rudiana bisa muncul mengungkap kebenaran kasus Vina dan Eki. Kenal nggak sih Peggy dengan Pak Rudiana itu? Enggak kenal sama sekali. Pernah bertemu enggak? Enggak pernah. Pernah ditanya-tanya sama dia? Enggak pernah. Harapan saya semua ya semoga bisa klarifikasi lah gitu aja. Jadi kebenaran terungkap gitu ya? Di berita-berita mendengar nama Rudiana kalau saya? Ya kalau di berita-berita sih mendengar. Mendengar. Sosok Rudiana mendengar. Mendengar sih.